Halo, kembali lagi di channel Mr. Lempeng teman-teman. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara screen record layar laptop menggunakan aplikasi Wondershare Filmora. Baik, kita masuk dulu di aplikasi Wondershare Filmora ya. Oke, kita pilih aplikasi Wondershare Filmora. Baik, kita tunggu dulu ya teman-teman. Untuk teman-teman ketahui, aplikasi Wondershare Filmora ini juga biasa digunakan untuk mengedit video teman-teman. Jadi selain bisa untuk merekam layar laptop, ini juga biasa digunakan untuk mengedit video, hampir sama seperti Movie Maker seperti itu. Oke, kita masuk ke New Project. Baik, kemudian kita pilih yang record ini ya, sebentar. Nah, kita yang pada bagian record ini kita pilih record a video, kemudian kita pilih record PC screen. Baik, oke. Nah, ini teman-teman seperti ini tampilannya ya. Nah, kemudian ini kalau teman-teman pilih yang setting ini, nah ini untuk menyimpan hasil rekamannya ini tadi ya. Baik, saya akan coba simpan di videos ini ya, di sampel video aja ya. Baik, nah nanti tersimpan di sini ya. Kemudian cara untuk men-stopnya ini menggunakan F9 teman-teman. Kalau teman-teman mau merubah boleh, tinggal teman-teman rubah aja. Nah, di sini teman-teman ganti yang lain. Baik, oke, kita tutup dulu. Kemudian ini teman-teman, kalau teman-teman mau mikrofonnya teman-teman hidupkan, maksudnya teman-teman mau dengan suara teman-teman juga, itu teman-teman bisa pilih yang pilihan ya, dari semula yang ini ya, sampai tanda stripnya tadi hilang ya. Jadi seperti ini. Kalau saya matikan aja. Oke, baik. Kemudian kita pilih yang lingkaran merah ini ya, klik to start recording. Baik. Oke, 3 2 1. Oke. Nah, ketika 3 2 1 tadi sudah mulai. Nah, ini sudah mulai merekam layar laptop teman-teman masing-masing ya. Oke, kita coba buka aplikasi Arduino aja. Kita buka dulu aplikasi Arduino ya, seperti ini. Tunggu dulu. Oke, bentar teman-teman. Aplikasi Arduino ini biasanya saya gunakan untuk apa ya, tampilan coding pada pemrograman apa ya, mikrokontrol. Nah, jadi oke, seperti ini tampilan teman-teman ya. Oke, kita close saja. Baik, kemudian kemudian teman-teman misal mau close, tadi kan yang di pengaturannya kan saya pilih F9 ya, jadi saya pilih F9 ya, saya close saja. Oke, nah akan jadi seperti ini lagi ya. Kalau teman-teman mau mulai ngerekam lagi ya, teman-teman ulangi lagi seperti cara tadi. Oke, saya close dulu yang ini. Baik, nah teman-teman bisa lihat ini hasil rekaman kita ya, hasil rekaman kita ini tadi, rekaman layar laptop ya. Kalau teman-teman mau edit, teman-teman tinggal geser ke bawah seperti ini. Multimedia. Oke. Baik, nah, kalau teman-teman ingin melihat hasilnya, hasil yang dari rekaman tadi tersimpan di mana? Nah, tadi kan saya nyimpannya di sampel video ya. Oke, kita minimize dulu. Kemudian kita buka folder biasa. Oke, kemudian kita pilih videos ya. Sampel videos. Nah,
ini teman-teman ya, langsung tersimpan di videos library ya. Oke, baik. Nah, kita kembalikan lagi. Oke, kita akan lihat dulu hasilnya seperti apa ya. Ini misal saya enggak, ini sudah selesai editnya ya. Oke, saya close dulu. Oke, saya no. Nah, karena saya enggak mau ngedit videonya. Oke, kemudian, nah, saya akan lihat hasilnya seperti apa. Baik, nah seperti ini teman-teman. Ya. Jadi, ketika teman-teman screen record tadi, bentuk foldernya yang tersimpan hasil screen recordnya tadi sudah bisa teman-teman play, maksudnya teman-teman gunakan di aplikasi yang lain. Jadi misal teman-teman membukanya hasil screen record tadi menggunakan media player atau movie, mungkin movie klasik, itu bisa langsung teman-teman ya. Oke, nah ini tadi saya ketika buka Arduino ya, aplikasi Arduino ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya percepat aja ya. Oke, nah kemudian saya pilih close tadi ya, setelah muncul lampiran tadi layar ini tadi. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya, cara untuk screen record layar laptop menggunakan aplikasi Wondershare Filmora. Baik teman-teman, sekian dulu tutorial kali ini, semoga dapat membantu teman-teman semua di rumah. Terima kasih.